Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Al mukarram Romo Wiyaji Nurholis Misbah beserta Al-Mukarromah Ibu Mihaja Rifatul Mahmuda yang dimuliakan Allah, para asatid, al-ustazat SMP Bilingual Terpadu yang dirahmati Allah, dan tak terlupakan anak-anakku sekalian, the best generation Nasatius 2018 yang senantiasa saya banggakan dan yang saya sayangi. Tiada kata yang patut kita ucapkan di pagi yang indah dan cerah ini selain ucapan rasa syukur alhamdulillah ya rabbal alamin atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang terlimpahkan kepada kita semuanya, sehingga seluruh aktivitas di pagi hari ini, mulai kemarin sore, malam, dan disambut mentari pagi ini tadi, tersenyum, menyiapkan generasi Nasardius 2018 ini. Mudah-mudahan langkah kita, ikhtiar kita senantiasa diberkahi oleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikut sunnahnya, dan senantiasa kita semuanya telah mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Allahumma amin. Para santri, para asatid, ustadz rahimakumullah, di kesempatan yang penuh berkah ini, di kesempatan Purnawiyata kelas 9 celebrating the graduation and starting a better future ini, izinkan pertama saya mengucapkan jazakumullah ahsanan jaza kepada panitia Purnawiyata ini yang telah bekerja keras, ikhlas untuk menyiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Ucapan jazakumullah ahsanal jaza yang kedua saya sampaikan kepada seluruh asatidz wal ustadzat, wabil khusus kepada wali kelas 9 ada Ustaz Alfian Dita Ardikoy, ada Ustaz Ali Muhsin, dan ada Ustaz Ahmad Muafiq Setiawan, dan juga Ustaz Syarifah Ain, Ustazah Lulu Farida, Ustazah Elok Susmiasi, dan yang terakhir Ustazah Siti Muji Rahayu. Semuanya the beloved teachers. Dan satu lagi Ustazah Bu Anidias Prabuti. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah ahsan jaza kepada seluruh asatidz ustazah khususnya wali kelas yang sudah berjuang
menggembleng, menggodok kalian dengan kuali kesabaran di atas tungku semangat yang tiada hentinya terus membara hingga sampai detik ini. Dan wabil khusus jazakumullah khairan katsiran saya ucapkan kepada pengasuh juga pendiri pesantren modern Al-Amanah Kyai Haji Nurholis Misbah beserta Ibu Nyi Hajar Fatul Mahmudah yang terus memotivasi kami, memotivasi para asal ustadzah, menginspirasi kami semuanya untuk terus memberikan pembinaan, terus memberikan arahan kepada seluruh santri kelas 9 2018 ini. Para santri yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang mulia ini izinkan saya menitipkan pesan kepada semuanya. Kalau saya panggil nama kalian, kalian harus meresponnya. Saya panggil dengan identitas kalian, Nazartius. 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 259 santri yang sebentar lagi akan dilepas landas oleh pesantren modern Al-Amanah. Saya mengibaratkan kalian seperti biji padi. 259 biji padi yang sudah siap semai di hamparan tanah yang luas, di hamparan tanah yang subur, di hamparan tanah yang kosong, yang sudah siap menanti kedatangan kalian. Biji padi kalian harus tumbuh dengan sempurna. Kalian harus tumbuh, berkembang, memberikan manfaat, memberikan kebanggaan bagi siapapun yang ada di sekitar kalian dan khususnya adalah orang tua kalian. Menjadi biji padi yang siap disemai, satu pesan saya yang pertama, seperti yang terus disampaikan oleh Romo Kiai, terus disampaikan oleh para asat, dan terakhir disampaikan oleh Ustazah Syarifah. Yang pertama ada tentang akhlakul karimah. Penelitian 99% menyatakan kesuksesan seseorang itu bukan ditentukan oleh betapa cerdasnya, betapa tingginya IQ seseorang. Coba ketika kalian nanti lulus, tetangga kalian, tetangga ayah, ibu kalian di rumah, atau saudara-saudara kalian, atau teman-teman kalian, yang pertama terkesan dengan kehadiran kalian apa? Kalau misalkan salah satu dari kalian keluar dari rumah, apa yang dilihat? Penampilan. Apa yang dikomentari tentang kehadiran warga baru? Apakah mereka langsung bertanya seperti ini? Ada santri Al-Amanah sudah wisuda. Kira-kira nilai ujiannya berapa ya? Atau seperti ini? Aduh, ganteng-ganteng ya. Kalau ini pondok pesantren Al-Amanah, sebentar lagi ini kan masa Ramadan, barusannya tak terus di masjid
mulai jam 7 sampai jam 10 kuat sekali. Ada traweh santri Al-Amanah menjadi imam yang membersihkan musola atau masjid-masjid terdekat. Tapi yang diamati, yang dilihat oleh masyarakat ketika yang pulang dari rumah adalah bukan sekadar nilai, tapi satu adalah akhlak. Akhlak tentang tanggung jawab. Yang kedua, misalkan nanti di rumah, pulang dari rumah hari Minggu ada undangan warga kampung tentang kerja bakti. Di saat itu ayah kalian lagi kurang fit. Nah, Le, ayah hari ini kurang fit. Tolong ya, kamu bawa ayah ikut kerja bakti. Jawaban apa yang harus kalian siapkan? Jawabannya adalah siap 86. Dan jam 6 sudah ada teng-teng-teng-teng kampung kerja bakti. Masih di atas kasur. Kalian harus datang pertama kali. Samping kiri memikul cangkul. Sebelah kanan bawa sapi. Datang dengan penuh semangat. Ini menjadi kebanggaan orang tua kalian. Begitu juga yang putri. Nah, yang putri ada undangan pengajian. Ada undangan dibaan. Ada undangan rewang. Kalian sudah memiliki nilai plus-plus tentang rewang. Sudah memiliki keahlian di bidang rewang perewangan. Satu, jangan gengsi. Pulang ke rumah membungkus jajan, membantu masak, membantu cuci piring, bahkan mencuci bajunya sendiri. Harus sudah mandiri. Ini karakter itu, mandiri. Jangan sampai di sini selama 3 tahun terbiasa dicucikan, di laundry, terbiasa seragamnya dibawa pulang oleh orang tuanya. Buktikan bahwasanya kalian memiliki sikap yang luar biasa, mandiri. Bila perlu, baju seluruh warga rumah kalian cucikan. Harus. Ini bukti bahwasanya kalian menjadi santri sejati. Para santri yang dirahmati Allah, karakter yang ketiga adalah terus belajar. Mencari ilmu yang sejati seperti yang disampaikan tadi, 5 atau panca jiwa santri dan 7 kewajiban santri. Generasinya Sartius yang melanjutkan di pondok pesantren, coba angkat tangan. Yang melanjutkan di pondok pesantren. Oke. Oke, syukur. Yang melanjutkan di pondok pesantren, terima kasih. Amin. Saat ini pesan saya ketika pulang dari rumah
itu ada dunia baru. Kalian akan menghadapi teman-teman baru. Kalian akan menghadapi kebiasaan-kebiasaan baru yang mungkin masih asing atau bahkan belum pernah kalian lakukan di sini. Apa itu? Saat liburan. Saat liburan yang biasanya saya amati dari tahun ke tahun, bersilaturahmi ke asatidz dan ustadzah itu bagus. Tapi yang saya ingatkan adalah memakai kendaraan sepeda motor. Memakai kendaraan sepeda motor. Jaga sikap di jalan. Jaga pergaulan di jalan. Jangan sampai di jalan lepas landas. Jangan sampai di jalan bebas. Berangkat jam 7, pulang jam 7. Berangkat jam 6, pulang jam 10 malam. Satu pesan saya, harus dijaga hati-hati. Menjadi santri di luar sana, jangan sampai kalian terbawa arus. Jangan sampai kalian terbawa oleh teman-teman yang di luar sana. Kalian menjadi santri harus menjadi poros yang mampu mengajak teman-teman kalian yang belum pernah mondok untuk ikut di jalan kalian. Dan jangan mudah terpengaruh. Apalagi saat ini di berita, di surat kabar sering diinfokan bahwasanya kekhawatiran-kekhawatiran sekarang tentang bahaya narkotika, bahaya miras, dan wali washabi ajmain itu banyak menghidapi remaja-remaja seperti kalian itu. Mudah-mudahan doa saya, doa para asatidz menyertai kalian. Kita akan bertemu di suatu saat, di satu titik kalian akan menjadi benih yang hebat, yang luar biasa, yang jauh lebih hebat dari saya, dari asatidz Ustaz dan SMP Pemantapati. Dan yang terakhir, saya mewakili para asatidz Ustaz SMP Bini Mantra Padu, tapi khusus saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama 3 tahun ini kami dalam bermuajalah, dalam melaksanakan proses tarbiyah, taklim wa tarbiyah bersama kalian, ada yang kurang berkenan di hati kalian atau dalam pembinaan kami kurang maksimal, baik itu yang disengaja maupun tidak, kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.